Halo guys, kembali lagi di Hardware. Kali ini kita akan rakit PC 2 jutaan. Mumpung harga part PC sekarang lagi turun drastis, dan saatnya kalian untuk merakit komputer idaman kalian. Di budget 2 juta kita dapat PC apa? Dan ini versi Hardware sendiri ya guys. Yang pertama, untuk motherboardnya di sini aku pakai H61 dari MSI. Ini bekas, harganya sekitar 350-an, 325-330. Kalau baru kalian besi beli merek-merek, merek-merek udah gak ada barunya. Jadi kalian bisa beli merek-merek yang lain yang murah, ada Kaizen itu paling murah parah, atau Asonic, atau Power Mac, atau kalian bisa cari sendiri di online shop. Oke, di sini terus prosesornya aku pakai Core i5 3570. Bentar. Coba aku zoom. 3570, harganya sekitar 350, 300 sampai 400 tergantung munculnya ini, tapi aku dapat harga 350. Terus RAM aku pakai biasa, DDR3 biasa. 8 GB 4x2, dapat harga 125 satunya, jadi dua sekitar 250. 8 GB dapat harga 250. Terus SSD pakai karena lagi murah-murahnya, SSD juga ini 120 GB, harga 160. Terus power supply pakai dari Armageddon Voltron Bronze 235FX, karena ini udah cukup untuk nyuplai PSU, ini udah cukup untuk nyuplai prosesor, dan spek ini menurut aku udah cukup. Tapi kalau kalian gak yakin dengan PSU ini, kalian bisa beli PSU yang lumayan mending seperti Antec, atau yang murah itu apa kemarin nih, Aerocool itu juga lumayan. Aerocool Marsuat harga lumayan. Disini aku pakai ini terus. Agar fan-nya ini bling-bling, aku ganti pakai RAM. Pakai yang tower. Ini harganya murah, 100 ribuan. 125 terus sampai 150 tergantung ini ya. Jonesbo GR 120 ini murah, jadi biar kelihatan bling-bling gitu. Terus casingnya pakai Segotep. Mana tadi casingnya? Sabar aku ambilin casing. Ini dia, ini yang ini Segotep Prime H, Prime H. Taulah, ya pokoknya ini. Ini dapat bekas, harga 250, paling barunya berapa enggak tahu. Nanti kita cek. Ah. Oke. Itu dia, terus apa lagi? RAM, processor, fan pakai bawaan Armageddon murah 35-an. Sebenarnya ya warnanya enggak begitu bagus, tapi karena ini budget 2 jutaan, enggak masalah. Kalian nanti kalau nggak suka pakai fan itu, kalian bisa pakai fan atasnya Infinity, lebih bagus lah atasnya dikit, atau ya kalian cari-cari sendiri di online shop, sekarang banyak sekali. Oh, harddisknya juga, harddisk ini biar tambahan dari SSD cuma 120, ini pakai ada harddisk nganggur 250 GB, lumayan buat tambah-tambah. Langsung kita buat rakit juga, langsung aja kita rakit. Thank you.
Dan ini dia hasilnya setelah kita install program dan kita driver. Inilah dia hasilnya. Dari hasil benchmark di sini FPS rata-rata sekitar 29,6 atau 30 FPS. Skornya 1200 sekian, minimum FPS 13 dan max 49. Di suhu prosesor sekitar 40 sampai 50 itu masih normal benchmark, dan GPU 60 dan masih aman untuk main game. Dan bila ada yang tanyakan silakan komen di bawah. Sampai jumpa lagi, guys.